Mau kasih pemirsa, balik lagi di Grebek. Sepeda motor kesayangan hilang di Paling Wong. Fania Audina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Diungkap ke mahasiswi warga Kikim Timur Kabupaten Lahat ini, sepeda motornya hilang pas lagi main ke kosan kawannya yang berada di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Sepeda motor Honda Beat Street warna silver nopol BG3105AEQ punya dirinya diparkir di jabu kosan dengan keadaan dikunci setang. Tak lama dari itu pas metu selek sepeda motornya sudah mendekati lagi. Tadi tuh lagi istirahat makan saat itu kuliah, jadi mampir dulu tempat kawan makan di kosan. Nah pas nak keluar motornya nggak sate. Terus ada kita kunci stang motor? Iya, dikunci stang. Markernya di luar pagar lah, kalau di luar pagar. Di luar pagarnya. Oh, di luar pagar? Iya, di paruko itu nak. Oh, posisi kos-kosan sepi di jalan-jalan. Iya, tapi ada banyak uang jualan samping kan? Samping wain itu kan, banyak uang jualan. 8 menit kita tinggalin motor. Itu jam kira-kira jam 11-an bilangnya tuh. Kami cek pas jam 11 lewat. Akibat kehilangan sepeda motornya, korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Laporan sudah diterima petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV.